Assalamualaikum, morning everybody, welcome back again to my channel dengan Rudiansa di sini. Oke, spesial di video kali ini saya akan mengunboxing dan sedikit mereview salah satu mouse gaming yang boleh dibilang ini legendaris ya. Karena boleh dibilang itu Razer, Steel Series, Logitech itu dulu tuh adalah salah satu produk gear gaming yang boleh dibilang sangat sangat populer pada masanya ya. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan mereview mouse gaming yaitu Razer DeathAdder Essential gitu ya. Oke, langsung aja ya. Sebelumnya di paket pembeliannya kalian nanti yang pertama itu yang jelas kalian akan dapat kartu garansi ya. Ini kalau yang ori kalian nanti dapat kartu garansi dan kebetulan ini dari Sinex ya, PT Sinex Metro Data Indonesia. Lalu di kemasan boxnya pun nanti ada hologram. Nah, gini nih. Ini kalau yang ori kayak gini. Jadi ini distributornya ya. Oke. Langsung saja kita buka ya. Sebenarnya sudah saya unboxing, cuman di sini saya akan menunjukkan feel experience saat unboxingnya gitu ya ke kalian. Oke. Nah, di dalam paket penjualannya ini ya, di dalam boxnya kalian dapat ini manual book. Sorry ya kalau agak bising gitu di video ini. Ini manual book, oke. Okay. Lalu ada stiker juga, stiker Razer. Bisa kalian lihat. Kita awaskan dulu ya boxnya. Nah, ini dia menu utamanya ya. Mouse-nya itu sendiri. Nah, ini dia penampakannya. Kita review mulai dari USB-nya ya. Ini kurang lebih kabelnya itu 1,5 meter panjangnya. Nah, untuk USB-nya ini green plate ya. Unik. Jadi emang ini warna ciri khas warna dari mouse gaming Razer. Lalu di sini nanti kalian ada tulisan, bentar. Kurang fokus. Ada tulisan Razer-nya ya di sini. Yes, sebentar. Nah, ini dia. Nah, Razer itu ya. Ada tulisan Razer-nya. Lalu bahan kabelnya ini masih karet ya. Belum braided. Masih karet, belum braided. Dan ini penampakannya. Di sini ada logo Razer jelas. Lalu di sini ada tombol. Biasanya dipakai untuk tombol back atau next. Untuk scrolling. Ini suara klik-kliknya ya. Oke. Okay. Oh ya, satu lagi. Kalau yang ori itu ada serial number-nya nih. Di sini kalian akan menemukan serial number-nya. Jadi yang jelas kalau kalian beli mouse gaming Razer DeathAdder Essential, yang pertama di kemasan produk ada hologramnya. Ya, ini. Lalu kalian dapat kartu garansi, itu udah jelas. Lalu yang kedua ada serial number-nya. Dan yang ketiga, kalian bisa mengkoneksikannya ke laptop atau PC kalian melalui program Razer-nya, yaitu Razer Synapse ya. Sebentar ya, saya nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini sudah nyala ya. Nah, ini LED-nya. Nah, sebentar. Nah, kalau yang ori kalian tinggal koneksikan atau buka program Razer Synapse ya. Dibuka, otomatis kalian itu mouse-nya nanti akan terbaca tuh. Razer DeathAdder Essential White Edition tuh. Jadi di device kalian atau mouse kalian yang kalian beli itu akan terbaca.
Nah, di sini kalian bisa men-setting mulai dari LED-nya sampai DPI dari mouse gaming yang kalian beli. Nah, ini tombol-tombolnya ya. Yang standar atau hypershift. Lalu di sini ada pilihannya, ada customize, performance, lightning. Nah, untuk performance-nya di sini DPI-nya nih. Bisa pakai yang 400, 800 sampai 6400 ya, support sampai 6400 DPI. Jadi si DPI ini adalah kecepatan si kursornya ini nih. Kalau saya sih ini nyamannya di 4000 ya. Lalu di sini lightning. Nah, di sini kita bisa setting lightningnya seperti apa. Contohnya ini misalnya breathing ya, bisa dilihat. Tuh. Muncul, mati, ya kan? Nah, kalau enggak yang statis, yang pada umumnya ini yang statis ya. Dan tingkat kecerahannya pun bisa diatur nih, 60 atau enggak 100. Ini kita lihat ya, ini tingkat kecerahannya sekarang coba kita rubah ke 0. Nah, ini ke 0. Sekarang kita coba ke 60, tuh naik kan. Dan ini coba ke 100. Nah, lebih terang kan ya kalau 100. Saya sih biasa di 60 aja sih. Sudah cukup. Oke. Jadi itulah cara mengidentifikasi bahwa mouse gaming yang kalian beli, khususnya mouse gaming Razer Dead Air Essential, itu ori atau tidak. Yaitu yang pertama yang jelas, lihat kemasannya, ada stiker hologram dari distributornya. Lalu itu apa sih? Ada kartu garansinya udah jelas, lalu ada serial numbernya di mouse gaming kalian, dan yang terakhir langsung connect di Razer Synapse. Oke. Kesimpulannya, mouse gaming dari Razer Dead Air Essential White Edition ini worth it sekali untuk kalian miliki ya. Selain memang desainnya estetis ya, gaming banget, dia mempunyai DPI yang cukup tinggi, cocok banget buat kalian yang suka main game FPS ya, yang membutuhkan DPI tinggi. Dan ini dari Razer bro, yang kualitasnya nggak usah diragukan, dan yang paling penting harganya terjangkau. Mungkin itu saja video kali ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini untuk mendukung video-video berikutnya. Semoga video kali ini dapat bermanfaat, menghibur, dan menginspirasi. Saya Rudiansah, undur diri, and bye-bye guys.